Menjelang Natal dan Tahun Baru 2022, pasokan sembako di Kabupaten Bengkalis dipastikan aman. Selain itu, harga kebutuhan harian juga terpantau normal dan tidak ada kenaikan yang signifikan. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis terus melakukan pemantauan kebutuhan sembako dan harga di pasar yang ada di Kabupaten Bengkalis. Untuk saat ini, pasokan sembako di pasaran tersedia dengan baik. Selain itu, harga kebutuhan harian juga masih relatif stabil. Disperindak Bengkalis belum melihat ada tanda-tanda kenaikan harga sembako hingga saat ini, selain minyak goreng curah yang kini dijual Rp20.000 per kilogramnya. Alhamdulillah untuk sembako di Kabupaten Bengkalis yang memang secara tersi di Kabupaten Bengkalis tetap memonitor dan pelaporan setiap hari untuk babok tinggi namanya. Di babok tinggi sini ada sembako, ada bahan-bahan pokok kebutuhan lainnya yang kami monitor setiap hari dan pelaporannya kami sampaikan ke Dinas Perindustrian Provinsi Riau dan juga langsung ke Kementerian Perdagangan. Jadi secara setiap hari nampak berfluktuasi barang-barang yang naik, yang turun, apa-apa aja. Dan alhamdulillah juga kemarin waktu 2 minggu lewat kita sudah mengadakan rakor terhadap babok tinggi yang ketersediaan untuk pelaksanaan menghadapi Natal dan Tahun Baru. Hasil daripada akhir daripada rakor kemarin, kesimpulannya untuk semua sembako, BBM, LPG, dan segala macam untuk kebutuhan sekolah-kebutuhan, insya Allah tidak ada kekurangan dan stok insya Allah ready dan tersedia sampai akhir tahun. Kalau harga yang dominan naik, itu terjadi kenaikan pada minyak goreng. Minyak goreng untuk sembakonya. Disperindak Bengkalis lewat timnya terus memantau kebutuhan dan harga sembako di pasaran dan seluruh data pengawasan akan dilaporkan setiap harinya ke Disperindak Provinsi dan Kementerian Perdagangan. Dari Bengkalis, Dede Moko, Hardi, Ceria TV melaporkan.